Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan pelajaran sejarah. Kali ini kita masih membahas KD yang sama dengan KD yang kemarin, yaitu KD yang ketiga, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran agar siswa dapat menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia, yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan tertua. Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Untuk memahami perkembangan Kerajaan Kutai itu terdapat sumber utama yang menjelaskan tentang sejarah Kutai yang disebut dengan prasasti yang dikenal dengan Yupa. Yupa ini berupa batu tulis. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mula Warman. Beliau adalah pemeluk agama Hindu Siwa. Kehidupan ekonomi masyarakatnya adalah pertanian dan perdagangan. Raja Mula Warman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan pemimpin yang dekat dengan kaum Brahmana dan juga rakyat. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu terletak di Jawa Barat dengan rajanya yang terkenal Purnawarman. Kerajaan ini sudah memiliki kemampuan dalam pengendalian banjir dan sistem pengairan yang baik. Sumber utama Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti. Berupa yang pertama adalah prasasti Tugu menjelaskan tentang pengendalian Sungai Gomati untuk sistem pengairan. Kemudian prasasti yang kedua adalah prasasti Ciaritum yang menjelaskan bahwa Raja Empu Purnawarman adalah raja yang gagah berani. Yang ketiga prasasti Kebon Kopi menjelaskan kejayaan Kerajaan Tarumanegara dan keagungan Kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang keempat prasasti Muara Cianten menjelaskan adanya aksara yang menyerupai sulur-suluran yang disebut dengan aksara Ika. Yang kelima, prasasti Jambu atau prasasti Kaleung Angkek menjelaskan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya. Prasasti yang keenam, prasasti Cindanghyang atau prasasti Lebak yang menjelaskan keagungan keperwiraan dan keberanian Raja Purnawarman. Yang ketujuh adalah prasasti Karangberahi, yaitu isinya sama dengan prasasti yang ketujuh adalah prasasti Awi, prasasti yang menggambarkan sepasang telapak kaki. Raja Purnawarman itu dikenal sebagai raja yang gagah berani, tegas, dekat dengan rakyat dan kaum Brahmana. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu, sebagian kecil agama Buddha, dan sebagian masih mempertahankan agama nenek moyangnya, yaitu animisme. Jadi, pada masa ini sudah terdapat toleransi antar umat beragama. Kehidupan ekonomi itu lebih menitikberatkan pada bidang pertanian, dengan sistem irigasi yang sudah maju, dengan menggali saluran sepanjang kurang lebih 11 km, yaitu saluran Sungai Gomati yang selain sebagai irigasi juga sebagai pengendalian banjir di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu terletak di Jawa Tengah.
Kerajaan ini memiliki keistimewaan karena pada masa itu rajanya sudah seorang wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku serta adil. Sumber utama kerajaan Kalingga adalah prasasti Tokmas di lereng Gunung Merbabu. Masyarakat Kalingga sebagian besar memeluk agama Buddha dan kehidupan ekonominya bertani dan berdagang. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya tentunya kalian sangat mengenal ya, sebagai kerajaan yang jaya pada masanya, di mana kerajaan ini terletak di Palembang di tepi Sungai Musi, yang mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Sumber utama Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti, yaitu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Brahi. Kalian sudah tahu bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang sangat besar pada masanya, dan faktor-faktor yang mendorong perkembangan dari Kerajaan Sriwijaya adalah yang pertama, letak geografis di tepi Sungai Musi yang terlindung dari pulau-pulau sehingga tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Yang kedua, letaknya yang berada di tepi sungai sehingga baik untuk lalu lintas perdagangan internasional dari India ke Cina dan sebaliknya. Yang ketiga, kondisi sungai yang besar, perairan laut yang tenang, dan penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung mendorong Sriwijaya mengalami kemajuan pesat. Yang keempat, runtuhnya Kerajaan Funan di Vietnam memberi kesempatan Kerajaan Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim. Kehidupan ekonomi lebih menitikberatkan dalam bidang perdagangan sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya sangat memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini juga merupakan penyebab faktor perkembangan atau faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya dikenal di Asia Tenggara sebagai pusat agama Buddha dan juga memiliki kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Namun demikian, Kerajaan Sriwijaya juga akhirnya mengalami kemunduran setelah berkuasa sekian lama. Sebab dari kemunduran Kerajaan Sriwijaya itu adalah yang pertama, keadaan air di sekitar Kerajaan Sriwijaya yang berubah, tidak lagi dekat dengan pantai karena aliran sungai banyak membawa lumpur sehingga tidak baik untuk perdagangan. Yang kemudian kedua, melemahnya angkatan laut Sriwijaya. Yang ketiga, banyaknya kerajaan yang dikuasai Sriwijaya melepaskan diri. Yang keempat, mendapatkan serangan dari kerajaan lain. Yang kelima, adanya ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Dan yang keenam adalah serangan dari Majapahit. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno itu terletak di Jawa Tengah. Untuk mengetahui perkembangan Kerajaan Mataram Kuno, kerajaan ini terdapat sumber sejarah yaitu yang disebut dengan Prasasti Cangga, Prasasti Kalasan, Prasasti Klura, Prasasti Kedu, dan Prasasti Balitung serta Berita Cina. Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa ada dua dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya itu beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Kita akan membahas dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya itu berkuasa tahun 717 sampai 780 Masehi. Pada tahun 732 Masehi, beliau mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan yang berupa lingga. Raja Sanjaya memerintah dengan arif, adil dan memiliki pengetahuan luas serta mata pencariannya lebih menitikberatkan pada bertani dan juga dengan hasil utamanya tentunya padi.
Bukti tentang adanya kerajaan kuno pada masa Sanjaya itu adalah adanya prasasti Canggal, prasasti Kedu yang di situ menjelaskan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Mataram kuno sejak Raja Sanjaya hingga Balitung. Dinasti Sanjaya itu meninggalkan bangunan candi seperti Candi Prambanan, Candi Dieng, dan Candi Gedong Songo. Kemudian penguasa yang kedua itu adalah dinasti Sailendra. Dinasti ini adalah pemeluk agama Buddha. Sumber sejarah dinasti Sailendra adalah prasasti Kelurak, prasasti Kalasan, dan prasasti Ratu Boko serta prasasti Nalanda. Kemudian kerajaan yang keempat adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Gajah Mada memiliki cita-cita untuk mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Kehidupan beragama di Kerajaan Majapahit berkembang dengan baik, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Pada masa ini sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, sekalipun berbeda baik Hindu maupun Buddha, pada hakikatnya adalah satu jua. Kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan yang cukup besar pada masa itu setelah Kerajaan Sriwijaya. Faktor pendorong perkembangan Kerajaan Majapahit adalah 1. Memiliki tentara dan angkatan laut yang besar. 2. Menjalin hubungan dengan kerajaan lain dengan semboyan Mitrika Satata, artinya negara sahabat. 3. Sikap Raja Majapahit yang sangat memperhatikan rakyatnya dengan mengutamakan keamanan dan kemakmuran rakyat. 4. Pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar lalu lintas perdagangan dan perekonomian. 5. Memiliki pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan juga Tuban. Sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lain, setelah berkembang, Kerajaan Majapahit juga mengalami kemunduran yang disebabkan diantaranya adalah 1. Mulai berkembangnya atau mulai masuknya pengaruh Islam yang kemudian mulai berkembang kerajaan-kerajaan Islam sehingga kemudian kerajaan Majapahit mulai terdesak. 2. Banyaknya kerajaan yang mulai melepaskan diri. 3. Adanya perang saudara atau pemberontakan seperti Perang Paregreg. Namun demikian, Kerajaan Majapahit itu memiliki karya sastra yang luar biasa seperti 1. Kitab Negara Kertagama karya Ampu Prapanca, kemudian 2. Kitab Sutasoma karya Ampu Tantular yang di dalam kitab ini sudah memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sampai sekarang semboyan itu masih dipakai atau digunakan oleh bangsa Indonesia karena kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman. Namun demikian, tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Adalah Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular. Di samping karya sastra yang sangat maju dan karya sastra yang cukup terkenal, Kerajaan Majapahit juga menghasilkan seni bangunan seperti Candi Panataran, Candi Sawentar, Candi Tigawangi, dan juga Candi Surawana, dan juga Candi Tikus. Ini beberapa kerajaan-kerajaan yang kita bahas kali ini. Untuk kerajaan-kerajaan selanjutnya akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang, karena kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia itu banyak sekali. Tidak hanya ini saja, masih ada lagi, masih banyak sekali. Tugas kalian sekarang adalah dari peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang sudah kita bahas tadi, itu kan sampai saat ini masih dapat kita lihat dan masih dapat kita nikmati seperti candi. Bahkan terdapat 2 candi yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia karena dikenal masyarakat internasional seperti Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan.
Tugas kalian adalah bagaimana cara kalian untuk menghargai dan melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha tersebut. Kalian tulis pendapat kalian pada lembar terstruktur, kemudian dikumpulkan ke guru PJJ. Demikian materi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.